Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya ingin menceritakan sedikit tentang border ya, ataupun kisah lipat ya, yang bernama Evengro. Okey, kita boleh tengok kat sini. So Evengro ni model EF223 kalau tak silap saya. Jadi kisah lipat yang saya ada depan saya ni adalah berwarna oranye ya. Oh, tuan-tuan tengok color dia memang cantik. Warna oranye walaupun terang benderang. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu kenapa saya ambil yang warna oranye ni, kerana saya dah banyak dah pisau yang warna hitam ya, itu saja. Lagi satu, kalau kata tuan-tuan berada dalam situasi survival ataupun outdoor yang mana berlatar belakangkan warna hijau dan juga coklat, warna oranye ni bagus yang menyenangkan tuan-tuan cari pisau ni kalau jatuh ke, kalau terlupa letak mana ke, jadi senang nak cari sebab warna dia sangat kontra dengan latar belakang hijau dan coklat tu, oranye tu. Lagi satu, kalau tuan-tuan tengok saya tengah peluh-peluh ni, bukan apa, saya baru sekarang ni tengah rehat pada buat kerja. Jadi sementara rehat tu saya buat review lah. Jadi saya berada di luar, ada kadang-kadang ada bunyi ayam ke, bunyi kereta, bunyi motor tu, saya minta maaf lah ya, kerana mengganggu sedikit dari segi audio ya. Baik, kita cerita pada, kita fokus pada pisau ni. Panjang bilah ni adalah 4.5 inci ya. Jadi tengok apa ni, hulu ataupun material yang guna, yang digunakan adalah daripada G10 ya, berwarna oranye ya. So ada pocket clip yang mana tuan-tuan, tu bunyi tupai tu, yang mana tuan-tuan boleh clip pada pocket seluar ataupun pada seluar cargo pants ataupun bag, ataupun kalau ada pouch yang ada apa ni, molly tu, jadi tuan-tuan boleh sangkut ataupun clip pada molly ya. Jadi 4.5 inci ada lubang untuk letak apa ni, mungkin tuan-tuan boleh taruh apa ni, paracord ataupun layat ke apa. Dan sini ada tombol lah, ini tombol kegemaran saya ya. Tombol ni banyak bantu untuk kita buka pisau ni. Oh, tuan-tuan tengok bilah dia memang cantik lah. Okay, so bilah dia panjang dia dalam 3.5 inci. Okay, matte finish, flat grind. So atas ni ada secondary bevel ya, yang nampak macam bilah je tapi sebenarnya bukan bilah ya. Dia lebih kepada untuk mengurangkan berat bilah itu sendiri ya. Jadi dibuat fake, sorry, bukan secondary bevel, fake bevel ya. Apa ataupun nampak macam apa ni, mata ataupun bilah palsu ya, tapi sebenarnya untuk mengurangkan berat pisau ya. Jadi sini ada secondary bevel. Jadi kalau besi yang digunakan adalah, kalau ditulis di sini adalah D2 ya. D2 kita sebagai nama maklum adalah besi yang berkualiti tinggi ya, mengenai kadar kromium yang sedikit tinggi berbanding dengan besi-besi lain. Jadi lebih susah nak karat. Kalau karat pun dia tak makan dalam sebagaimana besi spring ya. Kalau besi spring kalau karat, kadang-kadang dia makan besi tu sampai berlekuk-lekuk ya, bila kita cuci ya. So kalau dengan D2 ni lebih susah, makna ketahanan bilah lebih lama. Dan mata dia kalau diasah dengan betul cara dan tekniknya juga, memang tajam dia, tahan lama. So kita tengok, saya tak asah lagi ni, datang daripada kotak, memang memang tajam lah. Okay, saya belum tacak apa-apa lagi mata dia. So mata dia memang tajam. Jadi tak payahlah asah sampai boleh cukur bulu ya. Sebenarnya kalau asah tajam sangat sampai boleh cukur bulu tu, sebenarnya mata tu lagi cepat tumpul kalau nak dibandingkan kita asah secukupnya. Kalau nak cukur bulu tu, belilah pisau cukur. Okay, tengok ya. Okay, ia guna liner lock. Dia masuk hampir sepenuhnya, lebih kurang dalam 40%. Nanti lama-lama dia akan masuk penuh lah, mana dia akan block betul-betul tengah pisau ni. So lagi sekali, tolak tepi. Okay, saya saja tunjuk, sebenarnya ramai tak faham tentang cara penggunaan folder ni, terutamanya yang liner lock ni lah. So tolak tepi, bagi dia masuk dan buka balik. Saya paling suka tombol ni bukan apa, selain pada dapat, bila kita cabut kita dapat buka dengan cepat, ianya juga berfungsi sebagai penahan ya. Selain daripada kontur ataupun bentuk hulu ni yang ergonomik, bila kita pegang tombol tu juga yang berfungsi sebagai penahan, dapat mengelak tangan kita daripada melurut ke depan masa kita guna pisau ni ya. Utamanya bila kita tertusuk objek keras ya, jadi tangan kita tidak melurut ke bawah ya. Cepat tengok ni ya. Satu je perasaan saya bila saya pegang pisau ni ialah saya rasa macam pegang pisau bangsawan lah. Pisau yang harga 2-300 ataupun 400 ke atas lah. Sebab kualitinya memang hampir sama eh. Dari segi material, dari segi pembuatan, tak goyang pun kemas. Bila lock tu, bila kita buka tu terus masuk dengan kemas. Jadi pisau ni tiada kemungkinan patah ke belakang ya, maknanya kena jari kita ya.
itulah bezanya pisau kualiti dengan pisau lipat yang tidak berkualiti ni, macam itulah. Dia menjaga keselamatan, memastikan keselamatan kita terjamin ya. So banyak sebenarnya pisau-pisau klon yang dekat luar tu nampak macam cantik tapi sebenarnya tidak berkualiti, terutamanya dari segi lock ni ataupun kuncian bilah ni. Kalau benda ni lemah, bila tuan-tuan tertusuk objek keras ke ataupun terjatuh ke apa, itu yang pisau ni senang masuk ke dalam. Lagi satu, bila saya perhatikan, bila dia turun, tuan-tuan tengok ya, dia akan turun betul-betul di tengah. Maknanya buatannya teliti ya, detail ya, dari segi teknikal dia. Jadi itu saja rasanya review yang saya nak ceritakan. Jadi kalau tuan-tuan yang berminat, boleh dah dapatkan pisau ni atau beli pisau ni daripada Babah Anda Paizul ataupun Paizul Custom Blade ya. Saya ada bagi nama Facebook dia dekat situ. Tuan-tuan boleh berhubung terus dengan dia. Dan harganya pun tak mahal. Tuan-tuan kalau tahu harga dia mesti terkejut ni. Tapi siapa cepat dia dapat ni pisau ni, saya dengar dah tak banyak stok. Jadi kalau siapa nak boleh hubungi dia. Oh, menarik lah. Boleh buat main tu. Nak flipping pun senang eh. So tolak masuk, simpan balik, keluar balik. Okay, untuk kerja-kerja ringan memang sangat bagus. Itu saja review ringkas saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.